Guys, ternyata ini alasan utama mengapa Lesti Kejora akhirnya mau mencabut laporan KDRT oleh Rizky Billar dan akhirnya Billar bebas dari tuntutan penjara. Ya, bukan karena Lesti ngeprank netizen se-Indonesia, bukan. Indonesia kena prank sama Lesti. Gile, gile, gile. Lebih gede daripada bayimu. Bukan karena Lesti dan Billar bikin settingan kasus ini. Bukan, bukan sama sekali. Ternyata alasan utamanya adalah terkuak siapa dalang yang telah melaporkan KDRT Lesti Kejora kepada pihak kepolisian. Ternyata bukan Lesti. Makanya Lesti sendiri tak ingin memenjarakan sang suami. Dan hal itulah yang mendasari dicabutnya laporan. Karena Lesti Kejora memang tidak ingin melaporkan Rizky Billar dari awal. Lesti memang tidak ingin melaporkan dan memenjarakan suaminya, ya. Ternyata yang bikin laporan kepolisian KDRT kemarin itu adalah ayahnya Lesti, Pak Endang. Nah, buktinya ada di dalam surat perjanjian ini. Dalam kesepakatan surat perjanjian tertuang siapa sebenarnya yang telah melaporkan Rizky Billar untuk melindungi Lesti Kejora? Tentu hal itu terjawab kini. Dalam kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Lesti dan keluarganya dengan Rizky Billar. Nah, dalam surat ini, dalam perjanjian ini, pihak kedua itu adalah Lesti Kejora ya. Nah, kita lihat di poin mengingat. Dalam hal ini, laporan polisi dibuat oleh ayah dari pihak kedua. Ya, pihak kedua adalah Lesti ya. Jadi ternyata memang laporan polisi yang kemarin itu, yang bikin heboh itu, yang seakan-akan Lesti sedang membela dirinya, seakan-akan Lesti sedang memberikan pelajaran terhadap suaminya, bukan sama sekali ya. Lesti memang tidak ingin memenjarakan Billar dari awal. Lesti tetap ingin menyayangi Billar, menjadikan Billar suaminya sampai akhir hayatnya, meskipun ditonjok, meskipun bonyok ya, meskipun sempat mau dilempar bola biliar ya. Tapi ayahnya Lesti lah yang melaporkan Billar sebagai bentuk sayangnya terhadap anaknya, sebagai bentuk proteksi perlindungan terhadap anak perempuan satu-satunya yang dianiaya oleh suaminya ya. Jadi memang yang punya akal sehat dalam kasus ini adalah memang ayahnya Lesti. Jadi begitu. Jadi stop berpikir ya guys bahwa Lesti ngeprank kita, ngeprank netizen se-Indonesia, mempermainkan kita yang sempat mendukung dia habis-habisan dalam kasus ini. No, tidak sama sekali. Karena memang Lesti dari awal tidak ingin memenjarakan suami kesayangannya, meskipun dicekek, dibanting gitu ya. Ya mungkin saja ketika Billar akhirnya jadi tersangka pakai baju orange dan terancam hukuman penjara, Lesti akhirnya memohon-mohon kepada ayahnya untuk mencabut laporan ini, untuk memaafkan Billar, melanjutkan rumah tangga mereka. Dan terjadilah sekarang pencabutan laporan. Jadi mungkin begitu benang merah dari kasus ini guys. Bang, mau bantu RB apa gimana Bang Hotman? Sudah memiliki lebih dari 2 bukti dan sehingga malam hari ini status yang bersangkutan dinaikkan menjadi tersangka. Kemudian rencana tindak lanjut dari penyidik adalah malam hari ini juga ya akan dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Muhammad Rizky sebagai tersangka. Sudah kita pertanyaan yang sudah kita siapkan, hak jawab ada di saudara R. Berapa ya. Pertanyaan Bu? Ada sekian nggak Bu? Bocorannya berapa pertanyaan? Iya. Banyak okay. Sekian ya. Nggak Bu? Untuk pertanyaan.
Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.